وحده لا شريك له. Meski terdengar janggal, namun peristiwa ini benar-benar terjadi, di mana semua pihak dapat berjalan di atas air untuk mengambil air suci milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diceritakan, saat hendak didirikannya partai PKB, Gus Muwafiq diminta Tirokot mengambil air suci milik Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu-satunya ulama di Indonesia yang mengetahui keberadaan air tersebut hanyalah Abu Yadim Yati. Abu Yadim Yati pun menyebutkan bahwa air tersebut sangat susah untuk didapatkan. Hal itu dikarenakan letak air tersebut yang sangat sulit untuk dijangkau. Namun Gus Muwafiq ketika itu berkata, siap bertaruh jiwa dan raga untuk mendapatkan air tersebut. Abu Yadim Yati pun kemudian membawa Gus Muwafiq ke tepi pantai, lalu menunjuk ke arah tengah lautan. Di tengah lautan ada cahaya yang memancar, dan Abu Yadim Yati pun berkata, itulah air yang dimaksud. Setelah mendengar itu, Gus Muwafiq pun segera berlari di atas air, hingga sampai ke titik cahaya. Ia pun langsung mengambil air di sana. Setelah itu, berlari kembali, sampai ke tepi pantai menghampiri Abu Yadim Yati. Masya Allah.